Pak. Selamat sore. Ini hari yang... Apa kabar? Kabar baik semuanya. Mudah-mudahan hari yang sibuk ya Pak hari ini. Ya, maha sibuk. Pak, mau tanya-tanya sedikit nih ada tentang selama bulan Juni ini. Ya. Ini sudah bulan keberapa ya? Ketiga. Ketiga di... work from home, urusan COVID ini, ya di kerangkeng. Bapak sendiri gimana dalam masa ini, terutama di bulan dua bulan terakhir inilah? Ya. Ngapain aja? Ya. Saya kan tidak biasa pergi-pergi ke kantor secara teratur gitu ya. Iya. Tuh, tapi kan paling kalau pergi ya, ya ikut. Soalnya itu kemana-mana ke krim segala macam, cuma begitu kemudian ke bank gitu ya, itu yang harus pergi. Tapi kalau yang teratur di kantor kan saya nggak punya kantor lagi ya. Berkantor sebenarnya sudah berkantor sejak lama ya, di rumah kan sudah lama sekali ya bekerja di rumah. Pak, dalam kondisi kayak gini nih, sebenarnya apa ya yang bisa dilakukan oleh penyair atau penulis atau dalam masa seperti dalam konteks seperti ini? Apa sih yang bisa dilakukan supaya tetap bisa berkarya, tetap sehat, terutama urusan mental? Ya, memang ya, yang penting itu adalah urusan mental dari si seniman itu ya. Tidak hanya penyair siapapun. Urusan mental dan itu harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, memasukkan sesuatu, kemudian membutahkan lagi menjadi karya gitu. Nah, memasukkan itu bisa baca, bisa segala macam, bisa misalnya mendengarkan lagu, bisa nonton film segala macam. Itu kan masuk semuanya dalam kepala kita. Tapi kemudian kalau kita ingin punya niat untuk nulis, ya kita tulis itu semuanya akan tumpah gitu, akan tumpah.